Kamu yakin kamu gak mau ambil tawaran dari temen aku? Aku masih bingung, Sen. Kalau saran aku, mendingan kamu ambil. Besok itu kamu kirim lamaran dan aku yakin kamu pasti diterima kok. Karena perusahaan temen aku tuh memang benar-benar butuh marketing. Kamu gak minat ya? Kan kamu udah janji sama aku mau cari kerjaan yang lain. Sayang, bukannya aku gak berminat. Tapi aku kepikiran sama wasiat almarhum papa. Kalau aku terima tawaran kerja temen kamu, berarti aku harus berhenti nganter jenazah. Kamu tuh udah dibantuin cari kerja malah gak mau. Sebenarnya kamu tuh serius gak sih sama aku, sayang? Aku serius sama kamu. Ya kalau kamu serius sama aku, ya kamu terima tawaran aku buat kerja di perusahaan teman aku. Kamu gak mau emang hubungan kita direstui sama papa aku? Begini aja, sayang. Kasih waktu aku untuk berpikir. Ngapain sih kamu pakai mikir-mikir segala? Kalau kamu kayak gini, mendingan sana kamu pacaran sama jenazah aja. Aku pulang. Aku anterin nih. Nggak usah, aku bisa pulang sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kania. Kania.
ngantor. Jadi gila. Kenapa sih? Biasa, nyokap bokap. Kenapa lagi mereka? Itulah. Mau kemana? Mandi. Jadi si Adam itu nolak tawaran kerja yang lo kasih? Nggak nolak sih, tapi dia katanya lagi minta waktu sebentar aja buat mikir. Terus dia tetap kekeh, mau nerusin wasiat almarhum bokapnya? Iya, makanya tuh kemarin gue bete banget sama dia. Padahal ya, gue tuh pengen Adam tuh dapat kerjaan yang baru. Biar nyokap sama bokap tuh ngerestuin kalau gue pacaran sama dia. Kayak tadi pagi, bokap nyokap gue tuh udah nyanyi aja soal Adam. Males deh gue. Berat banget masalah lo. Ini tuh bukan berat sih, tapi berat banget. Pasti tahu lo harus ngapain. Ngapain, ngapain? Jadi gini, lo pura-pura ngancem Adam. Kalau dia gak mau cari kerjaan baru dan ngikutin persyaratan nyokap bokap lo, lo bilang ke dia kalau lo akan terima cintanya si Guci Cina. Guci Cina? Iya, Roy. Roy. Kenapa? Lo ragu ya? Itu cara paling ampuh kan ya? Lo yakin Adam tuh bakal mempan kalau digituin? Ya kalau dia nggak mempan digituin berarti dia nggak serius sama lo. Ngapain dipertahanin? Simpel kan? Karena ya cowok itu harus diteken kayak gitu. Kalau nggak mereka itu akan kebiasaan, akan keenakan. Kok ngegas? Sayang, aku mau nanya sama kamu. Sebenarnya cinta kamu ke aku itu sebesar apa sih? Cintaku ke kamu itu sebesar bola. Masa cuma sebesar bola doang sih? Kok kecil banget sih? Sayang, maksud aku itu sebesar bola. Astagfirullahaladzim. Kok malah pada pacaran di sini? Gue pada sholat, tapi kamu sholat. Iya. Maaf, Pak. Maaf, Mas Adam, maaf. Gak apa-apa, lain kali jangan kayak gitu ya. Nih, saya kasih tahu. Kalau kalian berdua di sini pacaran, nanti ada pihak ketiga. Namanya setan. Iya, Pak, maaf ya. Mas, saya maaf, Adam. Yaudah pulang, Gi. Iya. Zaman sekarang, pacaran gak ngeliat tempat. Pacaran sih boleh, tapi ngajarin ngaji, sholat.
pacaran secara Islam dong. Astagfirullahaladzim. Ngaca mulu, muka lo masih gitu dah. Ngaca-ngaca lo. Hai, ayam beb. Bang, mau cek bang. Jack. Iya. Mil, bawa tuh, giran lo. Ada yang gue udah. Udah, lu aja yang narik, Bis. Ini giran lo sekarang. Tarik dah. Udah, lu aja yang narik. Gak tau nih, gigi gue ngedadak nyut-nyutan. Ah, lu yang enggak aja dah. Yaudah, gue bawa ya. Pakai norak rejeki lo. Daripada kenapa-napa. Yaudah, naik bang. Lo mesen apaan? Kebetulan, gue titip obat sakit gigi ya. Oh, sip. Duitnya? Ya duit tunggu dulu, kan gue belum narik. Gimana sih? Udah, yuk. Pajan dulu. Ya, hati. Gimana ini sakit? Gigi gue, aduh, pake tambu lagi. Gue tidurin dulu kali ya. Siapa tahu hilang sakitnya. Duh. Makeupnya tebel banget, Mbak. Kenapa? Sayang, kita pacarannya sini aja ya. Hah? Di sini? Tapi ada orang loh, sayang. Enggak, orangnya lagi tidur. Ya, duduk, duduk. Boleh gak? Aku minta dicium sama kamu. Oke, tapi satu syarat. Aku mau kamu nyanyiin aku satu lagu buat aku. Lagu? Nyanyi lagu? Lagu apa? Aku maunya kamu nyanyiin aku lagu cinta. Apa aja dia, terserah. Lagu cinta? Bisa. Soal itu mah gampang, serahin. Cobain dulu. Nah ya, suaranya bagus nih. Oke. Dewi, kaulah cintaku. Bising. Aku sayang padamu sampai mati. Woi, bisa diem gak sih? Aduh. Oh, Dewi. Suaranya fals banget. Kaulah cintaku. Woi, apa sih lu bang? Parah banget sih. Lu yang parah. Kagak lihat apa? Gua lagi sakit gigi nih. Nyanyi kagak jelas, mending suara bagus. Mana gue tahu kalau abang itu lagi sakit gigi. Kan emang baru ngomong barusan. Lagian juga lu ngapain lu dua-duaan di sini? Hah? Pacaran lu ya? Iya, belum bukan muhrimnya juga lu main pacaran. Pacaran. Udah pergi sono. Iya, tempat pacaran lu. Iya, sabar, sabar. Sono. Aduh, pakai teriak-teriak lagi. Tempat gua lagi, aduh. Pangkalan buat pacaran, enak aja. Aduh. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak RT. Kelihatannya Neng lagi nyapu ya. Kelihatannya emang kayak lagi nyapu ya, Pak RT. Maaf. Kaget saya. Pak RT nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Iya. Ini sapunya kayaknya udah jelek. Nanti biar saya beli yang bagus ya. Gak usah Pak RT, bagus-bagus juga buat apa? Akhirnya buat nyapu di tanah juga. Gak usah. Iya. Sudah, kalau gitu biar saya bantu nyapu ya. Gak perlu Pak RT, gak usah. Makasih. Gak apa-apa, kan saya ini ketua RT. Jadi saya wajib bantu warganya kalau ada yang butuh bantuan. Tapi saya masih bisa nyapu sendiri Pak RT.
Udah, nih gak usah sungkan-sungkan sama saya. Gak usah merasa gak enak sama saya. Udah santai aja. Udah sini sapunya. Ayo sini. Iya, iya. Coba. Tuh kan, jatuh lagi. Pak RT kenapa sih? Maaf, sampai ketahuan kalau saya latah. Tapi dari gini-gini saya ya gentle loh. Kenapa Pak RT? Ini Aris seneng banget. Seneng dari mana? Obat dari lu tuh kagak manjur. Lihat nih gigi gua, cenut-cenut masih. Udah mau sembuh? Pentokin. Kate-kate lu, pentokin yang ada pala gue pusing. Lagian hidup lu pelit sih. Kalau mau sembuh ya lu ke dokter, berobat. Yaelah, gak usah ngasih saran lu. Yang ada juga, kalau ada duit gue juga ke rumah sakit. RT, ngapain Pak RT? Kok jalannya bungkuk-bungkuk begitu? Pasti nyari duit yang hilang ya. Barangan aja kalau ngomong. Encok gue lagi kumat, sakit. Wah. Encok, kalau gitu mah harus diurut. Sini saya ngurutin. Emang lu bisa ngurut? Iya, gue lama di Cimande. Ngapain? Yaudah, sini-sini Pak RT, biar saya aja dah. Jangan percaya sama dia. Ngapelas dong. Maaf Pak RT. Sini. Oh. Tangannya. Oh, selonjorin. Set. Kenapa muka gue sama tangan gue dipijit? Yang sakit tuh ancok gue, ha? Udah, sini. Diurut ya Pak RT. Gimana? Enak kan? Tahan Pak RT, emang awal sakit begini. Tahan aja Pak RT. Udah berhenti. Pak RT, kok gaplok gigi saya sih? Sakit. Rasanya lu. Berhenti juga, mas, terusin aja. Apa yang nangis? Kaki Pak RT saya injek sakit. Kaki gue diinjek. Pak RT. Enak kan kering tempe mama? Ma? Hei, ada orderan nganter jenazah siapa? Kok udah rapi bener? Mas Adam tuh lagi mau nyari kerja, ma. Doain ya, ma. Biar cepet dapat kerjaan. Tanpa diminta juga mama pasti akan doakan semua anak-anak mama. Tapi ngomong-ngomong, kok tumben kamu mau nyari kerja? Katanya kamu mau jalanin wasiat papa. Adam terpaksa, ma. Ya kalau terpaksa mending gak usah dijalanin dong. Tetap harus Adam jalanin, ma. Karena kalau Adam tetap kerjanya sebagai pengantar jenazah, orang tuanya Kania gak akan ngerestuin, ma. Iya. Aduh. Pijitin mukanya malah sempur. Ada anak Adam. Tete. Kamu mau kemana? Kok katanya rapi banget. Mau wawancara kerja Pak RT. Oh gitu. Ya saya doain mudah-mudahan kamu diterima kerjanya ya. Amin. Ngomong-ngomong, gimana kalau kita sarapan dulu? Supaya nanti kamu diwawancaranya tuh lancar, bagus. Terima kasih Pak RT, tapi saya udah sarapan. Oh, pasti yang bikinin sarapannya mama kamu ya? Iya lah Pak RT, masa bikinan tetangga. Bisa aja kamu. Sebenarnya saya juga mau sih kalau dibikinin sarapan sama mamanya kamu. Maksudnya Pak RT apa ya? Mana ya? Satu pengen ngomong gini loh. Gak tahu kenapa kalau saya tuh pas ketemu sama mama kamu, jantung saya tuh bisa berdebar-debar. Dadiduk gitu, kenceng banget. Apa itu yang namanya cinta ya? Bisa aja Pak RT. Jadi begini Pak RT. Kalau saya sih, ini menurut saya ya Pak RT, cinta itu bisa dialami sama semua orang.
Dan saya gak pernah ada masalah kalau mama saya menerima. Saya jadi gak enak. Karena kebaikan kamu. Iya. Ini ada ongkos buat kamu naik taksi ya. Udah. Gak usah. Terima kasih Pak RT. Udah gak apa-apa, kamu terima enggak, aja. Enggak. Udah. Makasih Pak RT. Udah, terima kasih. Doain aja, itu yang paling penting. Saya berangkat dulu Pak RT. Bener nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adem gak masalah. Ya, sebenarnya sih berkas-berkas ijazah ini gak penting-penting banget. Bisa nyetir? Alhamdulillah bisa. Good. Soalnya seperti yang kamu lihat di internet, kita ini perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Dan kita akan mencari orang-orang part-time untuk bekerja di perusahaan kita. Nah, nantinya semua pekerja part-time kita akan kita tempatkan di rumah sakit-rumah sakit yang bekerja sama dengan perusahaan kita. Kalau boleh tahu, apa pengalaman sebelumnya? Saya pengantar jenazah, Pak. Berarti hobinya mandiin mayat? Bukan hobi, Pak. Tapi tuntutan pekerjaan. Dituntut kok sama pekerjaan. Nah, kok tahu-taunya di sini bisa ngelamar kerja? Infonya dari mana? Internet. Internet. Berarti punya pengalaman kerja sebelumnya. Ya, pengalaman kerja saya cuma nganterin jenazah, Pak. Di rumah sakit, Bu. Yes. Terus, saya jadi apa? Pegawai atau perawat? Perawat? Ya bukan dong. Kamu ini akan nantinya jadi pengantar jenazah. Astagfirullahaladzim. Loh? Mas, kenapa? Gak apa-apa, Bu. Kok seneng sih mandiin jenazah? Saya gak seneng, Pak. Tapi kan tuntutan pekerjaan. Dari tadi tuntutan terus. Berarti punya pengalaman kerja. Kerja online. Kerja online. Aduh, ya Allah. Pak, kalau gitu saya permisi dulu deh, Pak. Dulu. Udah gak apa-apa, Pak. Saya permisi ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, gimana? Kamu belum dapat kerjaan juga? Belum, sayang. Baru beberapa interview aja. Sayang, tuh kan. Coba kalau kamu masuk kerja tempat om aku, pasti sekarang kamu udah kerja deh. Nggak usah, sayang. Biar aku cari sendiri aja. Terima kasih ya. Ngomong-ngomong, kamu di mana, sayang? Makan siang bareng yuk. Nggak bisa, sayang. Soalnya, hari ini aku terima ajakan Roy buat makan siang bareng aku. Makan siang bareng Roy? Iya. Sayang, ntar malam kita pacaran lagi. Enggak. Loh, kok kamu gak mau sih? Ya, abisnya setiap pacaran tempat mana aja, ada aja masalahnya. Ntar malam dijamin deh, gak akan lagi ada masalah. Emangnya mau pacaran di mana? Pokoknya tempatnya tuh keren banget. Dan orang-orang juga banyak kok pacaran di sana. Di mana tuh? Aku jadi penasaran. Udah deh, makanya itu nanti malam aku jemput kamu di sini ya. Ya. Nah. Lowongan staff admin. Cocok nih. Tutup laptopnya. Udah beres? Pasti Mas Adam lagi nyari lowongan kerja ya. Kok tahu sih? Ya tahu lah jelas. Kita ini kan kakak adik, jadi pasti ikatan batinnya itu kuat banget. Bisa aja kamu. Mas Adam itu cinta banget ya sama kakak Nia. Ya, kalau emang Mas Adam mau nikah duluan, Sista ikhlas kok. Sista juga yakin Mama juga kayak gitu.
soal wasiat papa gak usah terlalu dipikirin lah mas. Apalagi kan mama pernah bilang kalau mama gak akan setuju sama wasiat papa yang nyuruh mama nikah lagi. Sista, ini kan amanah. Yang namanya amanah itu harus dijalani bagaimanapun caranya. Apalagi kamu tahu sendiri kan, yang ngasih amanah ini kan almarhum papa. Nanti kalau wasiat almarhum papa nggak Mas Adam jalanin, papa nggak ridho lagi. Tapi kalau emang bagi Mas Adam itu berat, ya nggak apa-apa Mas. Pasti almarhum papa juga ngerti. Gak apa-apa, sis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridho Allah subhanahu wa ta'ala itu tergantung sama ridho orang tua. Dan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala itu tergantung murkanya orang tua. Mas Adam akan melakukan ini karena Mas Adam ingin mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya hidup Mas Adam jadi tenang dan berkah. Ya udah, kalau emang alasan Mas Adam begitu, Sista cuma kasih masukan aja. Ya udah Mas, aku keluar dulu ya. Pacaran sayang. Tapi kan ini jalan menuju kuburan. Emang bener sayang, karena kita tuh pacarannya di kuburan. Hah? Nggak mau. Tempat lain aja, aku tuh takut. Sayang. Emangnya mau pacaran di mana lagi sayang? Ya di mana kek, asalkan jangan di kuburan kayak gini, aku kan takut. Mau pacaran di atas jembatan lagi? Ternyata ada ketangkep sama terantip lagi. Ya. Di pangkalan ojek. Diomelin juga. Ya tapi kan sayang. Udah. Walaupun kita itu pacarannya di kuburan, tapi tempatnya tuh cocok banget buat foto-foto sayang. Selfie. Tapi kalau misalkan nanti kita lihat setan gimana di kuburan? Udah sayang, kamu itu jangan takut sama setan. Ya tapi kan. Enggak, pokoknya setannya itu malah takut sama aku. Kamu percaya deh sama aku. Oke. Senyum dong. Ras, menurut lo gue tuh jahat gak sih sama Adam? Ya gimana? Ya kan gue tuh udah manas-manasin dia dengan pura-pura deket sama Roy. Enggak. Kok enggak sih? Karena si nyuruh. Ya ampun Rasti, gue tuh butuh alasan yang tepat biar kalau ada sesuatu gue tuh gak ngerasa bersalah-bersalah banget. Ini demi kebaikan hubungan lo berdua juga. Emangnya lo mau terus-terusan gak disetujuin sama nyokap-bokap lo? Lagian ya, kalau emang Adam itu serius punya hubungan sama lo, harusnya dia itu tahu mana yang harusnya jadi prioritas hidupnya, yaitu masa depan lo sama dia. Berarti gue tetap lanjutin nih, manas-manasin Adam dengan pura-pura deket sama Roy, iya? Yes! Tahu deh, gue bisa gak sih ngakuinnya? Emang lo cinta mati banget sama si tukang pengantar jenazah itu? Sayang, kita pindah tempat lain aja yuk. Aku takut. Sayang, udah tanggung sayang. Lagian di sini juga ramai kok tempatnya. Ah, apa yang ramai orang sepi kayak gini? Sayang, sepi dari mana sih? Coba kamu lihat no. Lihat sebelah sana, no. Itu ada orang kan? Tuh, sebelah sana tuh. Ada juga kan? Iya kan? Oh, iya juga ya. Ternyata ramai juga ya pacaran di sini. Ya udah. Sekarang kamu udah gak takut lagi kan pacaran di kuburan? Ya udah yuk, kita cari tempat yang sepi yuk. Biar enak pacarannya.
Mas, Neng, Neng, Mas. Astagfirullahaladzim, Ibu. Aduh. Yalah, gak usah takut begitu. Kenapa sih? Saya ini penunggu kuburan sini. Kalian pada mau nyari tiker gak? Murah, cuma 20.000. Tiker? Iya. Udah, gak usah rabu-rabu. Iya. 20.000 kok murah. Bentar, Bu. Kenapa sih, Bang? Berapa, Bu? 50.000 aja, murah kan? Saya gimana? Sepuasnya. Udah, gak apa-apa deh, boleh. Enggak bisa nego, Bu. 20.000. Agak. Udah 50.000 pas. Enggak apa-apa. Lumayan. Aduh, mana uangnya lagi? Ini. Permisi. Maaf. Tikernya. Ambil, sayang. Oke. Bu, makasih ya. Oh, sama-sama. Makasih ya, Bu. Mari. Dam, udah beberapa hari ini kamu belum dapat orderan ya? Iya, Ma. Dam. Pemasukan keluarga ini kan tergantung banget dari orderan pengurusan jenazah. Dan kamu sebagai pengganti almarhum papa kamu. Jadi kamu harus benar-benar mikirin gimana caranya kita dapat orderan lagi. Mama tenang aja ya. Adam juga udah mulai cari kerjaan yang baru kok. Iya. Mama yakin kamu pasti bisa mencari jalan keluar buat semuanya. Iya, Ma. Terus, kalau Mas Adam ada kerjaan lain, urusan jenazah gimana, Mas? Nanti Mas Adam cari kerjaan juga yang part-time aja. Atau kalau lagi sibuk banget, bisa nyuruh orang. Oke. Ya udah, kamu atur aja gimana baiknya. Ya, pokoknya semuanya harus beres. Karena Sista nih, sebentar lagi mesti bayar semesteran. Iya, Ma. Insya Allah. Allah azza wa jalla pasti kasih jalan. Amin. Sayang, kamu janji ya sama aku. Jangan tinggalin aku. Iya, sayang. Aku janji selalu ada di sisi kamu. Kok aku ngerasa merinding gitu ya, enggak enak. Maksudnya merinding gimana, sayang? Iya, aku ngerasa merinding gitu, kayak ada sesuatu gitu deh. Aku takut. Hah? Aduh, yuk. sayang, tenang ya. Kamu gak usah takut. Kan di sini ada aku, sayang. Ya? Udah, kamu santai aja ya. Gak usah takut kayak gitu, oke? Sini. Tangkul lagi dong, peluk lagi dong. Ternyata cuma ranting. Gimana sih? Katanya tadi pemberani, cuma ranting aja takut. Sayang, aku bukan takut, sayang, tapi aku kaget. Ini signalnya kemana sih? Kok hilang? Ih! Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak RT. Lagi ngapain, Neng? Kok dari tadi siliatin handphonenya diangkat-angkat? Cari signal, hilang nih kayaknya nih. Oh. Tuh, nggak keluar. Ih, nggak ada. Adamnya ada? Adamnya nggak ada, Pak RT. Lagi interview kerjaan. Oh gitu. Iya. Kalau Neng Sistanya ada? Oh, Sista. Belum pulang, masih kuliah. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah, Pak RT? Ya, maksudnya tuh alhamdulillah kalau Neng Sista itu masih mau kuliah. Oh. Soalnya sekarang tuh banyak anak-anak yang gak mau kuliah. Ikutnya cuma wirawiri aja, gak jelas. Ah, Pak RT juga suka warawiri kesini, gak jelas. Oh, kalau saya jelas, Neng. Saya kesini tuh mau PDKT. Hah? PDKT? PDKT gimana sih? Saya mau memberikan
pertanyaan dasar kerukunan tetangga. Iya, itu. Oh, singkatannya itu. Iya, betul-betul. Sebetulnya juga banyak yang mau saya jelaskan. Cuma ya gitu. Gatel ya tenggorokannya Pak RT ya? Bukan, bukan. Oh, keselak. Keselak ya? Keselak. Oh, mau minum? Iya. Oh, dari tadi. Bentar Pak RT ya. Bening apanya Pak RT? Pak RT! Kenapa sih ini orang? Pak RT! Waalaikumsalam! Kenapa Pak RT? Nggak tahu nih. Kesambet kali ya? Per. Tempe doang. Kenapa? Enggak mah, enggak kenapa-napa. Laper. Walaupun cuma makan tempe doang, tapi kalau masakan mama pasti enak. Prihatin, belum ada pemasukan nih. Jadi makannya gitu doang. Maaf ya. Sista, bikinin kopi dong. Sista lagi sibuk. Sibuk? Sibuk ngapain? Tuh lagi bongkar celengan buat beli materi kuliah. Oh iya, gula abis. Terus kopi juga abis. Ya udah, beli kopi sasetan aja. Dam, ini gas juga abis. Listrik juga belum dibayar. Bentar lagi PLN mutus listrik kayaknya nih. Astagfirullahaladzim. Serius mah? Iya, masa bohong? Inilah konsekuensi seorang kepala keluarga. Kamu bisa mengatur satu negara yang penduduknya 200 juta orang, tapi belum tentu bisa mengatur satu keluarga. Masa sih bang? Lah iya, ini warga yang ngomong sama gua. Katanya kuburan di situ sering dipakai pacaran. Bang, jangan gosip. Tak jadinya fitnah. Kalau benar, kalau kagak. Wah, lu bener-bener ya, tambeng banget kalau dibilangin. Yang warga itu yang ngomong sama gua. Walaupun gua tuh gak pernah lihat sih. Tapi kan warga yang ngomong sama gua. Lagian juga berani-beraninya sih mereka pada pacaran di kuburan. Emang kagak takut apa? Biasanya kalau di kuburan tuh suka ada pocong. Iya. Ini yang dinamain
Cinta itu buta. Hah? Cinta itu buta. Nah, iya. Gak ada hubungannya. Cinta buta sama kuburan. Jauh. Jauh. Kalau dia melek, dia gak mau pacaran di kuburan. Ya kan? Karena dia gak tahu kali itu kuburan. Bener juga. Waduh. Bisa, Bang. Iya. Tadi. Itu bajunya garis-garis kayak zebra cross. Bener juga. Apa kata lu, Bang? Ini jangan-jangan mau ke kuburan nih, pacaran. Iya, pasti itu. Ya kan? Gua ada ide. Apa? Kita Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dam, mau ke mana nih? Rapih banget dah. Mau ke masjid. Kan udah mau Isya. Abang-abang ini enggak mau ke masjid. Bentar, Dam. Kita lagi ada urusan. Iya. Tadi pokoknya kita nyusul ke sono. Iya. Ini juga mau ini nanggung tinggal dikit lagi mau ngabisin dulu. Iya. Lagi ada pembicaraan serius kita bertiga. Meeting. Maaf nih, Bang. Kalau sholat kan cuma beberapa menit. Kerjaan tunda dulu. Lagian sebenarnya lagi ngomongin apa sih? Jadi gini, Dam. Di kuburan itu dipakai buat orang pacaran. Kan gitu, Bang Daus. Iya. Iya benar, Dam. Astagfirullahaladzim, pacaran di kuburan? Iya, beneran. Itu kata Bang Daus. Iya, betul kata Bang Daus. Kenapa nggak langsung nikah aja ya? Ini ya, kalau seandainya nggak pacaran dulu, kurang mantep. Nah iya. Kurang asik. Jadi pacaran dulu, baru nikah. Nah, gitu. Nggak ngerasain muda sih. Dia masih muda. Iya. Bang Daus, di Islam itu nggak mengenal namanya pacaran. Kalau udah ada hati, langsung nikah, lamar, halalin. Tapi Dam, ngomong-ngomong, kalau orang yang pacaran di kuburan tuh, gimana ceritanya tuh? Kalau ada pihak-pihak yang melakukan perbuatan negatif atau tidak baik di kampung kita, kita nggak boleh tutup mata, Bang. Kita harus benerin. Bukan jadi omongan gosip. Coba, kalau dulu, waktu zaman Nabi dan para sahabat tidak berbuat apa-apa. Apa jadinya Mekah sekarang? Oh iya, benar juga kata lu, Dam. Loh, makasih banyak ya, Dam ya. Jadi gua nambah ilmu atuh lagi nih. Iya. Ngerti kita ya. Iya, tentang pacaran. Ya udah, Bang, saya tinggal dulu takut telat sholat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cocok deh jadi ustaz ya, benar ya. Si cocok jadi ustadz. Si Emil cocok jadi apaan? Kamu mah beda loh. Jadi apaan? Jadi kamper. Gue jadi ustadz suatu hari. Ustadz apaan lu ceramahnya? Gitu lah jelek. Nih, berarti kita harus sono. Kita harus cegah nih. Jangan didiemin. Udah, kalau gitu kita kerjain mereka. Biar mereka pada lari. Sayang. Sampai kapan sih pacaran di sini? Memangnya kenapa, sayang? Kan di sini tuh tempatnya enak. Sepi pula. Ya, tapi kan aku nggak bisa foto-foto. Aku kan mau ngupload gitu di Facebook. Masa iya aku mau ngupload tulisannya lagi mesra-mesraan nih di kuburan? Kan aku malu. Iya, sayang. Aku ngerti kok. Ya udah. Besok-besok aku cari deh tempat yang asik. Biar bisa kamu bisa update, oke? Astagfirullahaladzim! Kenapa, sayang? Aku tadi ngeliat sesuatu di situ, kelibatan putih-putih lewat di situ. Di mana? Di sono? Iya, aku tadi beneran ngeliat di situ. Mana, sayang? Gak ada. Tadi tuh lewat kesana, aku gak bohong. Bang, itu beneran di sini. Sayang, udah gak ada. Ya kan, pake buat pacaran. Kan gue udah kata begitu. Iya. Parah banget ya, mana main peluk-pelukan lagi. Mending bagi-bagi. Iya, orang mah kita ya. Kita kerjain. Ya, siap. Tempong, Bang, tempong. Aduh, Bang. Aduh, pakai apaan? Ini nih, tempong pakai apaan? Kain. Tempong. Aduh. Kamu kenapa? Aduh. Kenapa? Kain. Betang. Sayang. Kamu kenapa? Ada yang nyabit aku, sayang. Kena lo. Emang enak. Enggak, kamu dulu. Kamu. Enggak. Kamu aja. Kamu cowok. Satu. Dua. Tiga. Pocok. Sayang. Tungguin saya.
Ini gue. Emil. Ternyata misi kita berhasil. Iya. Mengusir yang namanya pacaran kuburan, iya. Kemaksiatan di makam kampung kita ini sirna. Gak salah lagi. Ini semua gara-gara kita. Kita. Apa itu gua kambing bang ginian? Saking girangnya. Tas dulu kita dong. Sekarang kita balik lagi istirahat. Gerobak gua sendiri. Kasihan ntar kalau kedingin gimana? Iya benar. Motor gua juga. Oh, udah bawa. Ada tiker gratis. Lumayan. Gua ambil lah. Itu buruk kumpulin. Buat dagang ketoprak. Tapi ntar dulu. Lu nyium gak? Bau apa ini? Lu kentut bang. Sorry. Kania, kenapa Kania? Kamu terlambat, Adam. Roy sama keluarganya datang ke rumah dan Roy ngelamar aku. Enggak mungkin Kania. Kamu bohongin aku kan? Aku nggak bohong sama kamu. Aku terima lamarannya Roy dan kita akan menikah. Enggak, ini enggak mungkin. Ini enggak mungkin kan ya? Adam, ya Allah. Adam, kamu kenapa, Nak? Ada mimpi buruk, Ma. Sampai teriak-teriak kayak gitu. Beneran mimpi buruk? Kamu mimpi apa sih? Mimpi... Palingan mimpin kakaknya dia.